الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dapat menyuburkan iman. Tazkirah pada pagi ini adalah berkisah tentang surah yang istimewa, namanya surah Al-Fath. Al-Fath berarti An-Nasru, iaitu kemenangan. Apabila kita melihat surah ini, ia dinyatakan oleh para ulama sebagai salah satu surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selamat berhijrah ke Madinah. Ia diturunkan selepas surah Al-Jumu'ah. Dinamakan dengan nama Al-Fath ini Alaihi Wasallam dalam peperangan-peperangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan dalam Islam, kalau kita belajar bahasa Arab, sentiasa Allah menggunakan perkataan qatil. Qatil ni wazan fa'il. Qatil, qital. Lain dengan perkataan uqtul. Kerana bahasa Arab ini acuan kata wazannya merujuk kepada makna. Lagi bertambah huruf dalam satu perkataan, maka lagi bertambah makna yang dikehendaki sebenarnya. Jadi perkataan qatala ini, kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk kepada satu maksud mempertahankan diri sebenarnya. Kerana umat Islam bukanlah kita mereka untuk menceroboh orang-orang lain. Bahkan sifat Islam ini kekal dalam diri umat Islam sampailah ke akhir zaman, walaupun mereka sudah tidak mengamalkan Islam lagi sepenuhnya, namun sifat-sifat penyayang pengasih itu masih lagi ada berteras dalam diri mereka. Maka kita akan melihat dalam ayat-ayat jihad manusia Al-Quran Karim, ia tak lain tak bukan untuk memberi peluang manusia menganut akidah yang benar, memujuk mereka, membimbing mereka untuk menyertai Islam. Ia bukannya satu pencerobohan ke atas orang-orang lain seperti yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat dunia terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat yang pertama melalui surah ini. Kegembiraan itu dinyatakan oleh sahabat beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari, semuanya diturunkan kepadaku satu surah, yang mana surah itu lebih aku cintai dari segala-gala yang disinari di bawah mentari. Jadi Nabi SAW bila turun ayat ini merasa gembira bukan kepalang, kerana menunjukkan bahawa syariat baginda lah yang akan ghalib, yang akan menguasai dunia. Kegembiraan Nabi ini kerana ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Nabi SAW dalam perjuangannya dan kesempurnaan iman Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan isi surah Al-Fath ini, ia mengandungi beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan keimanan, itu pasti Allah memiliki tentera langit dan bumi. Janji Allah kepada orang beriman bahawa mereka akan mendapat keampunan daripada Allah dan pahala yang besar. Allah mengutuskan Nabi sebagai saksi bahawa baginda membawa berita gembira dan memberi peringatan, dan Islam akan mengalahkan ideologi, agama, fahaman yang manusia baru. Kemudian dalam surah Al-Fath juga menceritakan kewajipan berperang ke atas umat Islam, berjihad, mempertahankan Islam. Kemudian kisah yang dibawakan oleh Allah dalam surah Al-Fath ini adalah tentang Sulhul Hudaybiyah, satu perjanjian damai yang terbentang di antara Nabi dengan kaum musyrikun selepas Nabi SAW ingin melakukan ibadah umrah tetapi dihalang oleh mereka. Lain-lain perkara yang terdapat dalam surah Al-Fath ini adalah berita gembira yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya bahawa dia bersama-sama orang beriman akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan, dan hal itu memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang beriman terhadap mereka, sesama mereka, dan sifat orang beriman terhadap orang kafir, sifat Nabi dan para sahabatnya,
sudah pun disebutkan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan juga Injil, dan janji Allah bahawa Islam akan menguasai daerah-daerah dan negara-negara yang banyak dalam hidup Nabi dan selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah dia intisari kepada surah Al-Fath, surah yang menceritakan tentang kemenangan dan beri kepada kita satu harapan, memberi kepada kita kesedaran, keyakinan supaya kita dalam kehidupan ini tidak buntu. Maka Allah memulakan surah yang penting ini firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nafsan 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah beri keampunan terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu, memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya kamu Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentu langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesetengah para ulama tafsir mengatakan bahawa maksud Fath ini adalah pembukaan kota Mekah, dan dia pula yang maksudkan ke sini kemenangan umat Islam untuk mengatasi Rom dan juga Parsi. Dan yang lain mengatakan bahawa maksud kemenangan kat sini adalah berlakunya Sulhul Hudaibiyah, iaitulah satu perjanjian damai di antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Bila Allah SWT telah memberikan kepada Nabi pertanda bahawa baginda akan memasuki Mekah untuk melaksanakan umrah, maka Nabi dengan segumpulan para sahabat telah bergerak menuju ke Mekah dari Madinah. Sampai di tempat nama Hudaybiyah, sampai Nabi telah memutuskan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjadi perunding. Apabila kaum Quraisy itu telah menyekat Nabi dari memasuki kota Mekah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni tiba-tiba datang berita mengatakan bahawa beliau telah dibunuh pula. Maka sahabat-sahabat Nabi telah pun melakukan sumpah setia di bawah sebatang pokok namanya pokok Ridwan bagi menutup bela kematian Uthman bin Affan radhiyallahu an. Itu khabar angin rupanya. Kaum musyrikun tidak melakukan apa-apa kepada Uthman. Maka oleh kerana takut kepada umat Islam yang makin kuat dan mereka telah pun tewas dalam banyak pertempuran sebelum itu, maka mereka terpaksa menghantar seorang wakil untuk berunding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Suhail bin Amr. Suhail ni seorang Quraisy yang sangat sigar, tinggi orangnya, lampai, handsome. Ya, dia mempunyai lesung pipit pula. Dia datang kepada Nabi untuk berunding, pada masa itu belum masuk Islam lagi. Sampai kepada Nabi, Nabi bertanya siapa yang datang itu. Mereka menjawab Suhail. Maka Nabi menjawab, insya-Allah urusan kita menjadi mudah. Kerana Suhail ini perkataan sahlun. Orang Arab kata ahlan wa sahlan, sahl. Sebaik saja Suhail datang, maka mereka pun membuat satu persepakatan. Yang menulis persepakatan itu adalah sahabat Nabi yang mulia namanya Ali karamullah wajah, Ali bin Abi Talib. Maka mulalah isi perjanjian itu berbunyi, di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Bismikallahumma, bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail mengatakan, aku tidak bersetuju dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Ubahlah jadi bismikallahumma. Yang aku kenal Ar-Rahman ini bererti pemurah. Ada seorang duduk dekat Yamama, Rahman Yamama, dia bukan Tuhan. Maka Suhail tak setuju perkataan bismillahirrahmanirrahim, tukar jadi bismikallahumma. Kalau Allah bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, aku beriman dengannya, aku masuk Islam. Kata Suhail yang masih lagi kafir pada masa itu.
Kemudian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhaib bin Amr, Suhaib tak setuju. Tak boleh guna perkataan Muhammad Rasulullah. Gunakan perkataan Muhammad bin Abdillah. Bersama Suhaib bin Amr. Kalau ditulis Muhammad Rasulullah, berarti aku mengakui Muhammad Rasulullah. Apa aku merangi kau, wahai Muhammad. Dengan sombongnya Suhaib ini berkata, tuan-tuan. Sayyidina Ali menjadi marah. Beliau tidak mahu memenuhi permintaan itu. Dia tidak mahu padam perkataan Rasulullah itu. Tadi dia padam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kena padam Rasulullah, dia tak mahu padam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mana dia perkataan Rasulullah? Kerana Nabi kita seorang yang ummi. Nabi tidak boleh baca dan menulis sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditunjukkan perkataan Rasulullah itu, Nabi memadamnya dengan tangan baginda sendiri yang mulia itu. Dalam perjanjian tersebut, nampaknya zahirnya semua menyebelahi kaum musyrikun. Iaitulah isinya, umat Islam tidak boleh menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Mereka hendaklah pulang ke Madinah. Berlaku gencatan senjata. Dan kemudian bila mereka datang pada tahun hadapan, mereka tidak boleh membawa pedang yang terhunus. Pedang itu mesti masuk dalam sarungnya. Dan mana-mana orang Islam yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah semula. Tetapi orang Mekah yang pergi ke Madinah hendaklah dikembalikan kepada keluarganya semula di Mekah. Tuan-tuan, isi perjanjian ini nampaknya berat sebelah. Semuanya menyebelahi kaum Quraisy. Sehingga menyebabkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan ketegasannya berjumpa dengan Rasulullah dan minta supaya isi perjanjian itu dirunding semula. Kerana nampaknya MOU itu tidak adil untuk Islam pada zahirnya. Tapi Rasulullah kemudian meneruskannya. Lalu Umar Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabatnya, dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapalah kehinaan begini sekali kepada kita umat Islam? Tadi masih datang Suhaib bin Amr, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah untuk mematahkan giginya. Sayyidina Umar ikut orang marah dia melihat Suhaib bin Amr datang ini nak berunding. Dalam rundingan itu semuanya menyebelahi orang musyrikin, Nabi membenarkan. Maka Umar Khattab tak bersetuju datang jumpa dengan sahabat baiknya Abu Bakar. Berkata, apa ni rundingan macam ni? Kenapa begitu hina kita umat Islam? Kita kuat, Allah mulihkan kita, kenapa macam inilah keadaan? Maka Abu Bakar Siddiq menenangkan sahabatnya Umar dan berkata, wahai Umar, ingatlah semuanya Rasulullah itu utusan Allah. Mustahil dia buat satu benda melainkan ada wahyu daripada Allah. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, akulah yang tersilap, aku tidak akan berkata apa-apa lagi terhadap apa keputusan Rasulullah. Kata-katanya itu menampakkan kesungguhannya untuk mempertahankan Islam, bukan untuk mempertikaikan kepimpinan Rasulullah. Sama sekali tidak. Tetapi beliau merasakan tidak patut perjanjian seperti ini. Kerana kita umat Islam mulia tiba-tiba jadi terhina begitu sekali. Lalu Abu Bakar Siddiq menenangkan Umar dan berkata, ini semua keputusan daripada Allah. Tidak mungkin Nabi membuat kesilapan dalam keputusan ini. Ya, rupanya perkara yang paling penting yang ingin berlaku, Nabi hendak ia berlaku dalam perjanjian itu, adalah kaum musyrikun secara tidak langsung memperakui negara Madinah sebagai satu negara berdaulat. Sedangkan sebelum itu mereka sentiasa memerangi umat Islam. Maka bila datang perjanjian itu, dia sendiri memeteraikannya, menandakan dia memperakui, mengiktiraf kedudukan negara Islam Madinah. Itu yang penting. Maka tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah memberitahu Nabi bahawa peristiwa ini akan berlaku walaupun ia belum berlaku. Ini sigha bahasa Arab. Ini fi'il madhi yufidu tawkid. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami telah memberikan kepada kamu kemenangan, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Kata-kata Allah SWT merupakan satu janji yang orang-orang beriman baca, mereka akan gembira. Tuan-tuan, kita baca ayat ini sekali lagi, walaupun melihat keadaan umat Islam begitu lemah pada hari ini, kita mesti optimis bahawa Islam akan menang. Tidak di tangan kita, di tangan anak-anak kita pada masa akan datang. Kita hanya menjalankan tanggungjawab, mainkan peranan. Jangan merasakan diri lemah dan lemas dengan apa yang berlaku, tuan-tuan. Umat Islam kena menceritakan perkara-perkara yang positif.
jangan banyak kita berpolemik perkara-perkara yang akan melemah semangatkan orang Islam, tuan-tuan. Dahulu ketika Perancis menyerang utara Afrika, muncullah seorang ahli tafsir yang terkemuka, namanya Ahmad San Haji, seorang ulama muda yang naik di atas mimbar-mimbar dan menyampaikan khutbah menceritakan tentang kelemahan umat Islam. Kenapa umat Islam masih lagi minum arak? Kenapa umat Islam masih lagi berzina? Kenapa umat Islam masih lagi mencuri selipar di masjid? Kenapa umat Islam melakukan itu dan ini? Dia memberikan suntikan-suntikan yang menjadikan umat Islam makin prejudis terhadap masa depan mereka, sehinggalah datang seorang yang jujur dan ikhlas untuk agamanya menasihati ulama yang hebat ini dengan berkata, Tuan Guru, Tuan Guru, Allah berikan kefahaman yang tidak ada pada orang lain. Tuan Guru faham Quran. Tuan Guru orang alim, faqih. Tuan Guru inspiratif buat kami. Tuan Guru boleh tak saya bagi satu pandangan, Tuan Guru? Ya, silakan. Wahai anak muda, apa pandangan Tuan Nabi beri aku? Orang muda ini berkata, Tuan Guru, daripada kita bercerita tentang kelemahan umat Islam, memang mereka lemah pada hari ini. Kenapa kita tidak ceritakan tentang kebaikan datuk nenek moyang mereka, kesungguhan mereka mempertahankan Islam? Dulu mereka duduk di sini panggil sebagai murabitun, muwahidun, orang-orang barbar di utara Afrika ini yang telah mempertahankan Islam, membantu umat Islam ketika mereka disembelih di Spain, Andalus. Mengapa Tuan Guru tidak cerita bab ini? Cuba kita cerita kebaikan-kebaikan mereka. Mudah-mudahan hati yang tidur itu bangun balik semula untuk kembali kepada Tuhan yang memperkuatkan agamanya, memperjuangkan agamanya. Kata-kata ini masuk dalam hati Tuan Guru ini, dia terfikir betul juga. Daripada aku naik atas mimbar menceritakan kelemahan, keaiban, kekurangan umat, hati mereka menjadi makin lemah. Kan terbaik kalau aku naik aku ceritakan datuk nenek moyang mereka, orang-orang saleh, mujahidin, murabitin, muwahidin, pejuang-pejuang agama Allah yang tidak pernah kalah. Maka Ahmad Sunan Haji pun mengubah strategi yang menyampaikan khutbah-khutbah yang disuntikan positiviti kepada para makmumin, orang yang datang ke masjid yang mengajar khutbah, mengajak mereka untuk berjihad dan umat Islam bangun balik semula walaupun dalam kelemahan, untuk menghalau penjajah Perancis. Dan Perancis pun keluar dari utara Afrika dengan hina sekali. Jadi cerita-cerita kemenangan dan kekuatan umat ini kena kita bawakan selalu, tuan-tuan di mulia kuasa. Kalau kita jadi guru tadika sekalipun, terlibat untuk buat silibus sejarah sekalipun peringkat sekolah rendah, mengapa tidak dimasukkan elemen-elemen macam ni, tuan-tuan? Mengapa kita banyak mengkaji sejarah-sejarah barat yang tak ada kena-mena dengan kita? Mengapa kita tidak banyakkan bicara tentang kemenangan umat Islam, fakta-fakta ini? Sahabat-sahabat lagi suai bangun balik semula dalam diri mereka roh jihad, menyedari pentautan hubungan mereka dengan Islam yang ada di rantau Asia Tengah. Jangan diputuskan hubungan itu dengan para mujahidin, para sahabat, para salafus salih yang ada di sana, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Bicara tentang sirah Nabi ini satu kepentingan, kerana sirah Nabi merupakan penjelas kepada ayat Quran. Begitu, jangan dikesampingkan pembelajaran sirah ini dengan menyangkakan bahawa ia hanyalah sejarah. Tidak, sejarah punya pertautan yang kuat dengan Quran. Sejarah itu menjelaskan isi Al-Quran sebenarnya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allah memberitahu kepada Nabi kita SAW untuk mengampunkan dosa-dosa Nabi. Nabi SAW merupakan manusia yang maksum, yang tidak berdosa. Namun ayat ini menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan Nabi untuk makin ditinggikan oleh Allah. Kerana prinsipnya yang dikatakan oleh para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, berarti sesuatu perkara yang baik di sisi orang yang beriman itu, ia belum tentu baik di sisi orang-orang yang karib, yang akrab, yang muqarrabin dengan Tuhannya. Hum darajatun indallah, mereka punya darjat berbeza-beza di sisi Allah. Nabi SAW, kita selalu menceritakan khususnya Nabi ini, bahawa Nabi layak berkahwin lebih daripada 4 orang. Nabi SAW mendapat peruntukan dalam perangan sebanyak 1/5. Perangan Nabi dapat 1/5. Ini nikmat-nikmat sebagai seorang Rasulullah, betul. Tapi jangan lupa, untuk Rasulullah kiamulail itu adalah wajib. Kalau Rasulullah telah memakai baju besi untuk pergi perang, Rasulullah tidak boleh mundur ke belakang.
Jadi walaupun Nabi ini mempunyai banyak keistimewaan kedudukan di sisi Allah, tetapi tuntutan, beban, tanggungjawab ke atas baginda jauh lebih berat daripada kita sebenarnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka demikian juga dengan orang yang mengikuti jejak langkah Nabi SAW dalam kehidupan mereka, menjadikan satu perkara itu wajib atas mereka, sedangkan ia merupakan perkara sunat buat kita. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Imam Ahmad, seorang wali Allah yang hebat, Imam Ahli Sunnah, anak murid kepada Imam Syafi'i ini, beliau dengan ilmunya yang tinggi, kedudukannya, kefahamannya, faqihnya, sampai Imam Syafi'i pun memujinya, berkata, wahai Ahmad, cuba kau pastikan hadis yang aku sampaikan ini sahih atau tidak. Bukan Imam Syafi'i tidak tahu, tapi tawaduknya Imam Syafi'i dan ingin takkidkan, ingin konfirmkan bahawa hadis itu benar sahih. Kerana Imam Ahmad ini seorang yang sangat hebat dalam hadis. Imam Ahmad diberi tawaran untuk menjadi macam kita, macam hakim mahkamah syariah, sangat layak baginya, tapi dia menolak, dia tidak mahu. Kemudian jawatan itu di-offer kepada anak lelakinya, salah seorang anak. Maka anaknya pun tolak juga. Lalu dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, kenapa kau tolak jawatan itu? Anaknya menjawab, ayah tolak, saya tolak dulu. Maka ayahnya kata, tidak nak, kau lain daripada ayah, kita tak sama. Untuk ayah tidak berhak untuk terima, tapi untuk kau ambil nak jawatan ini. Ini menunjukkan bahawa Imam Ahmad dalam kedudukannya tidak layak mengambil jawatan itu, supaya dia tidak dipengaruhi dalam fatwa-fatwanya oleh pihak berkuasa. Dia seorang imam mazhab, manakala untuk anaknya itu dia tidak ada kena-mengena ambil jawatan ini. Kau orang alik-alik. Bahawa manusia punya kedudukan berbeza-beza di sisi Allah SWT. Kalau keluarga Rasulullah SAW tidak boleh makan sedekah, ini Said Syarifah datang ke masjid pada hari Jumaat, tak boleh ambil makanan-makanan diberikan itu, kerana Nabi SAW tidak benarkan Hasan dan Husain untuk makan apa-apa benda sedekah. Keluarga Nabi hanya boleh makan benda yang sifat hadiah. Ini menunjukkan kepada kita kedudukan mereka tinggi. Maka manusia mempunyai darjat berbeza-beza di sisi Allah SWT. Maka bagi Nabi yang mulai itu wajib, bagi kita yang merupakan satu sunat muakkad. Bagi Nabi kalau dah pergi pegang, tak boleh reverse ke belakang langsung, kena pergi sama menang atau mati syahid. Tapi bagi orang Islam yang lain, mereka boleh mundur ke belakang untuk tujuan-tujuan tertentu. Maka maksudnya ayat ini bahawa ada perkara-perkara yang Allah sempurnakan kelakuan Nabi ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda SAW, walaupun baginda tersilap dalam pencaturan itu. Kadang-kadang dalam bab kemanusiaan Nabi SAW tersilap, ya betul, tetapi ia bukannya dosa. Sebagai contohnya, ketika Nabi SAW melayan orang-orang kaya yang datang ke masjid untuk didakwah kepada mereka, mengabaikan sahabat yang miskin namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu warḍa. Nabi rapat dengan Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah muazzin Nabi, rapatnya hubungan dengan Nabi. Dia seorang buta, dia datang ke masjid, Nabi ada tetamu. Tetamu-tetamu Nabi ni orang-orang kaya, tetapi mereka belum masuk Islam. Nabi mengharapkan keislaman mereka. Nabi tidak sempat melayan Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Allah menegur Nabi yang selam dengan turunnya ayat daripada surah Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Tuan-tuan, Nabi melayan orang-orang kaya dengan harapan mereka masuk Islam, mereka boleh memberi sumbang bakti kepada Islam dengan harta mereka. Tetapi Allah menegur, ini orang golongan ini sepatutnya kau ketepikan, kau utamakan sahabat yang miskin ini, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah SWT. Maka itu kesilapan pencaturan Nabi SAW, ditegur oleh Allah dalam Quran. Jumhur para ulama tafsir mengatakan itu teguran terhadap Nabi SAW. Hanya orang jahil sahaja yang mengatakan sebaliknya. Kadang-kadang ada orang jahil ni gunakan akal dia. Bila orang bercerita, dia kata, apa pula ni? Mengumpat Nabi. Mengumpat Nabi apa benda? Ini bukan mengumpat Nabi. Ini ayat turun untuk menunjukkan kesilapan berlaku dan Allah betulkan.
Ada orang jahil tuan-tuan. Dia dengar cerita tentang isteri Nabi itu dituduh melakukan zina, dia kata orang mengumpat isteri Nabi pula. Ini orang jahil macam ni jangan berkata tau. Dengar orang alim kata dulu, jangan mandai-mandai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam konteks ayat ini menceritakan kesempurnaan nikmat Allah kepada Nabi. Dalam kesilapan-kesilapan yang berlaku pun Allah ampunkan, Allah tinggikan darjat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak melakukan dosa kerana nabi-nabi Allah adalah ma'sumun. Ma'sum. Baik, lalu Allah nyatakan wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah beri kepada kamu pertolongan yang banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berikan hati-hati orang beriman itu ketenangan. Ayat ini merupakan di antara koleksi 6 ayat yang dibacakan apabila seseorang kita ditimpa musibah. Para ulama berkata ayat-ayat berkaitan dengan nama As-Sakinah. Sakinah, perkataan sakinah itu dibacakan hati yang gundah gulana, hati yang keluh kesah, hati yang payah, hati yang berserabut. Contohnya orang itu kematian anak, kematian suami, kematian isteri. Amatkan 6 ayat yang mengandungi perkataan sakinah ini boleh kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim. 6 tempat yang menyatakan perkataan sakinah. Ayat ini dan ayat lain. Jadi tuan-tuan yang berikan saya, kemudian Allah menyatakan yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inallahi fawzan 'azima. Supaya dia memasukkan orang-orang beriman lelaki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan supaya dia menutup kesalahan-kesalahan mereka. Dan demikian itu keuntungan yang besar di sisi Allah SWT. Selalu orang beriman dijanjikan dengan syurga. Maka orang beriman ini meyakini persinggahannya di dunia hanyalah sementara. Semuanya akan ditinggalkan. Alangkah ruginya kalau seseorang yang mengimarahkan dunia merosakkan akhiratnya. Pernah ditanya kepada seorang ulama yang terkemuka namanya Abu Salamah, Salamah bin Dinar. Ditanya kepadanya Abu Hazim, Salamah bin Dinar, wahai Abu Hazim, mengapakah orang-orang kaya dan berpangkat, berkedudukan, raja-raja takut mati, suka sangat dengan kehidupan dunia? Maka jawapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, ini kerana kamu telah pun merosakkan akhirat kamu dengan dunia kamu. Kharabtum akhiratakum bidunyakum. Kamu adalah orang yang telah merosakkan akhirat kamu dengan dunia kamu. Sedangkan kami merosakkan dunia kami untuk akhirat ini. Jawapan yang tepat sekali. Orang beriman ini merindui saat dia bertemu dengan Allah SWT. Ya, dia merasa takut dalam apa amalannya di dunia ini sama dia terima atau tidak oleh Allah SWT. Imam Mawardi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menulis banyak kitab. Dia tak benarkan orang publish buku-bukunya itu melainkan bila mati nanti, itu pun dengan syarat. Dia berkata dengan anak muridnya yang paling karib, wahai anakku, ketika aku nak mati nanti, engkau pegang tangan aku. Kalau engkau pegang tangan aku, engkau dah mati, aku pegang tanganmu dengan kuat, maka bakarlah buku-buku aku selepas aku mati nanti. Imam Al-Mawardi, imam besar mazhab Syafi'i. Tapi kalau engkau pegang tangan aku ketika sakaratul maut itu dan kemudian aku lepaskan tanganmu dengan cepat, menandakan aku tidak ingin dengan dunia lagi, aku tak sabar nak kembali kepada Tuhanku, maka apabila engkau pulang nanti selepas menyembahyangkan jenazahku, terbitkanlah buku-buku aku, cetak, berilah kepada seramai orang untuk manfaat. Ini anak murid ni pegang tanggungjawab berat tuan-tuan. Isterinya pun tidak tahu, anak-anaknya pun tidak tahu, orang pun tidak tahu. Kalaulah berlaku yang pertama, nanti bila mati dipegang tangan anak murid dengan kuat, menandakan amalannya, dia takut nak bertemu dengan Allah, nanti buku-buku itu semua kena dibakar. Apa dia nak jawab pada isteri dan juga anak-anak orang alim? Buku dia tak dibenarkan terbit masa dia hidup tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka kalau aku pegang tanganmu dan aku lepaskan cepat-cepat, menandakan amalan aku diterima oleh Allah, insya Allah.
maka nanti engkau balik, engkau buatlah apa yang patut pada buku-buku aku. Pada hari sakitnya itu, tuan-tuan, dia berpegang tangan tuan guru dia, mengajar tuan guru dia ucap syahadah. La ilaha illallah, tuan guru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa berlaku ya, tuan-tuan? Cemas. Tiba-tiba dia pegang saja tangan tuan guru, lekas-lekas tuan guru lepaskan tangan. Tidak mahu pegang tangannya. Yakinlah dia bahawa amalan tuan gurunya diterima oleh Allah. Gembira dia bukan kepala, tuan-tuan, dia syukur saja. Dan kini dia bertanggungjawab untuk menyebarkan buku-buku tuan gurunya. Orang-orang yang saleh ini takut mati bukan kerana tidak bersedia, tapi takut mati, takut ditolak oleh Allah amalan. Kegusaran yang berlaku itu. Ya. Maka bila Allah menggembirakan mereka ini, Allah nyatakan dalam ayat lain. Bila Allah menceritakan tentang orang yang mati, innallazina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang saleh ini bila dia nak mati, malaikat datang berbondong-bondong berjumpa dengannya. Sabar fulan, sekejap je. Sekejap lagi kau akan bertemu dengan Tuhanmu yang Maha Penyayang. Sabar sakit sikit. Orang-orang beriman ini dia gembirakan oleh malaikat sebelum dia mati lagi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ya. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, orang-orang beriman baca ayat seperti ini, segar minda mereka, gembira mereka. Walaupun di dunia aku tidak punya rumah besar, aku tidak punya kemewahan, kekayaan. Kita orang beriman dilarang keras daripada terpengaruh sangat dengan orang-orang kafir di luar sana, tuan-tuan. Pada zaman Nabi dulu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang kaya hidup di sini dulu, di Mekah. Banyak infaknya kepada orang lain, banyak orang dikahwinkan dengan infaknya, banyak orang miskin disara olehnya. Dia membina bahkan rumah rehat di antara Mekah dan juga Madinah dan negara Syam untuk orang pergi berniaga, mandi, berehat padanya. Apakah amalannya diterima oleh Allah, wahai Rasulullah? Kaya. Siapakah orang ini? Ya, seorang yang sangat kaya, namanya Abdullah bin Jun'an, Ibn Jun'an namanya. Maka Nabi telah bersabda, wahai Aisyah, orang sepertinya baginya neraka Allah. Kerana dia tidak pernah pun merasa kesal dalam dirinya tidak beriman kepada Allah. Dia tidak pernah berkata, Rabbi fili khati'ati yaumaddin, wahai Tuhan, ampunkan dosa-dosa aku ketika berlakunya hari perhitungan hisab. Manusia ini macam mana jahat sekalipun, dalam hatinya ada fitrah. Dia tahu dia mempunyai Tuhan. Tapi si Ibn Jun'an ini, walaupun masa itu aku belum datang untuk membawa Islam, wahai Aisyah, sepatutnya dalam hati dia ada kebersalahan, rasa bersalah. Wahai Tuhan, aku ni buat amalan kau terima ke tidak? Inilah kedudukan orang-orang kafir. Dia buat macam-macam kebaikan, Allah tidak pandang, tuan-tuan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti akhirat nanti dia pertuntunkan kepadanya kebaikan-kebaikan dia buat. Rupanya dia adalah gunung, ibarat gunung derbu yang tidak mempunyai fizikalnya di sisi Allah, tidak diterima. Ya, orang kafir bila buat baik di dunia, Allah beri kepadanya kenikmatan duniawi, betul. Dia bagi infak kat orang, Allah bagi umur sihat padanya. Dia jaga ibu dia, Allah bagi anak dia pula jaga kepadanya. Dia membantu orang susah, Allah bagi kepada dia anak-anak dia membantu sebagai contoh. Dia dapat nikmat-nikmat dunia, sihat, tidak kena penyakit. Itu hanyalah nikmat Allah di dunia untuknya, tiada bahagian untuknya di akhirat. Untuk orang mati dan dikasih sekalian. Kemudian kita dapat lihat Allah menyatakan pada ayat yang ke-8, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yallahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa ma ahada allahu ma ahada alayhi allah fasayu'tihi ajran azima. Bahawasanya orang yang berjanji untuk setia kepadamu, semuanya mereka berjanji setia kepada Allah, maka Allah berada, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya saya, akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya pahala yang besar.
Ini namanya bai'ah. Bai'ah untuk bersama dengan Rasulullah hidup dan juga mati. Bai'ah untuk bela Islam, perjanjian untuk Islam. Semua yang bersama dengan Nabi dalam peristiwa Suluh Hudaybiyah itu berjabat tangan dengan Nabi di bawah pokok Ridwan untuk bersama dengan Nabi hidup dan mati. Kecuali seorang munafik yang turut serta dalam perjalanan itu, namanya Qus. Qus ini tidak beriman. Dia menampakkan zahirnya Islam tetapi dalam hatinya kafir. Ketika berlaku bai'ah itu, dia tidak mahu bai'ah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memang dia seorang kafir sebenarnya. Lalu Allah SWT menyatakan di sini, orang yang bai'ah dengan Nabi ini sesungguhnya Allah redha pada mereka, Allah bersama-sama dengan mereka. Itu sebab dalam hidup ini tuan-tuan, Islam ini jelas. Islam punya rekod merawat masalah umat 1400 tahun, bukan tempoh yang pendek. Janganlah kita mandai-mandai ada pula perkara-perkara baru yang kononnya pelengkap kepada Islam. Hari ini di negeri Sangor, tiap-tiap minit ada ajaran sesat muncul, tuan-tuan. Tiap-tiap minit ada nafas, ajaran nafas, ramai pengikut ni. Ya, ada ajaran Tuhan, mengaku jadi Tuhan pun ada juga. Mati juga Tuhan itu akhirnya. Tapi pengikut-pengikutnya mengatakan dia tidak mati, dia pergi raib ke mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita melihat satu benda yang pelik, yang tidak pernah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah disebut mana-mana guru yang mengajar kita di sini, anggaplah ia merupakan satu benda yang berlawanan. Kerana Islam itu sudah pun lengkap sempurna. Ya, maka dalam konteks saya ini menceritakan berjemaahnya para sahabat itu bersama dengan Nabi SAW, dan mustahil para sahabat mengizinkan berlakunya kesilapan dalam pemerintahan mereka, dan mustahil para sahabat tersilap dalam keputusan-keputusan mereka, sedangkan Allah sentiasa menceritakan mereka ini dengan pujian. Ibarat orang-orang Syiah sebagai contohnya mengatakan bahawa selepas Rasulullah SAW, semua sahabat itu murtad, semua tersesat, melainkan 4 orang sahaja. Antaranya siapa dia? Salman al-Farisi. Ya, dan beberapa orang sahabat yang lain. Selain daripada itu semuanya murtad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah mungkin satu umat yang begitu baik dipuji oleh Allah sentiasa dalam Quran tiba-tiba murtad? Adakah mereka ni punya kepentingan dunia macam kita pada hari ini, tuan-tuan? Maka Allah menyatakan Allah redha kepada Nabi dan juga para sahabat yang telah membai'ah untuk mempertahankan Islam. Seterusnya, pada ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, fa'alima ma fi qulubihim, fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba, wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha, wa kana Allahu 'azizan hakima. Semuanya Allah redha terhadap orang beriman ketika mereka berjanji setia di bawah pohon itu bersama denganmu. Maka Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka dan menurunkan ketenangan atas mereka dan membalaskan mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, serta memberi harta rampasan yang banyak yang mereka dapat ambil, dan bagi, dan Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha bijaksana. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjal lakum hadhihi wa kafa'a aydiyan nas 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan harta rampasan itu untukmu, dan dia menahan tangan manusia daripada membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang yang beriman, dan dia menunjuk kamu jalan yang lurus. Kemudian dalam ayat ke-7, Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Latadkhuluna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhalitina ru'usakum muqassirin. La takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Semuanya Allah akan buktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu bahawa semuanya kamu pasti akan masuki Masjid Haram dalam keadaan aman, mencukur rambutmu dan menguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan dia berikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Jadi sebelum berlakunya perdamaian Hudaybiyah ni, Nabi telah bermimpi
melihat memasuki kota Mekah dalam keadaan bercukur dan ada sahabat yang bergunting. Jadi kemudian berita ini telah pun tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik pun ada, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pun ada. Lalu setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak dapat memasuki Mekah, maka orang-orang munafik mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata itu dengan cerita masuk Mekah. Ini tersekat pula ke Hudaybiyah. Golongan munafik ni mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini menceritakan bahawa Nabi pasti akan masuki kota Mekah dalam keadaan menunaikan haji dan juga umrah. Dan perkara ini akan berlaku dalam masa yang dekat, janji Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah menyatakan di sini fa'alima lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Ia merupakan satu waktu yang dekat, fathan qariba. Lalu selepas itu Nabi membuka Khaybar. Khaybar ni satu tempat yang padat dengan penduduk Yahudi dan mempunyai banyak tanaman, tanah yang subur. Jadi Allah telah menyatakan dalam ayat ini Nabi akan memperolehi harta yang rampasan yang banyak, pertanian, tanah begitu banyak sekali Yahudi. Jadi ayat ini beri berita gembira kepada orang beriman. Dan akhir sekali Allah menyatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Dia yang mengutuskan rasulnya dengan bau petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan akhir sekali Allah Taala menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari wa hamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghaza fastawa 'ala sutik yu'jibu zura'a liyaghiza bihim al-kufar وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan baginda bersifat keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia daripada Tuhannya dan keridaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka bekas sujud. Demikian itu sifat yang terdapat dalam Taurat dan juga Injil. Seperti mana tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat lalu besar dan tegaklah ia. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya kerana Allah hendak menimbulkan rasa benci terhadap hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Di hujung ayat ini sekali lagi Allah memuji para sahabat bahawa inilah sebaik-baik generasi yang telah menyokong Islam. Apakah sifat para sahabat nyatakan kat sini? Mereka ni berkasih sayang sesama orang beriman dan bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Kita ni kalau nak ikut perangai para sahabat yang merupakan yang terbaik, ikutlah begitu. Sayang kepada orang Islam, menghargai orang Islam, mengutamakan orang Islam dan bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Tegas itu bukan bermaksud kita menganiaya mereka, bukan. Bukan kita menzalimi mereka, bukan. Tapi tegas dalam konteks perkara-perkara yang merupakan prinsip. Kita adalah umat rahmah, betul. Tak rahmat pada tempatnya. Bukan rahmat itu ditaburkan sampai orang boleh meminjak kepada kita. Maka inilah ayat yang penting untuk umat Islam faham. Orang Islam itu lebih utama. Boleh tak kita lupakan perbezaan-perbezaan pandangan, menyelesaikan benda ini secara hikmah? Tapi jadi keutamaan kita Islam itu. Tapi yang malangnya pada hari ini umat Islam sesama orang kafir itu penyayang, tapi sama orang Islam tegas, bukan main lagi. Inilah masalah yang perlu diselesaikan, diperbaiki. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada para sahabat. Bila tiga orang sahabat yang telah dihukum oleh Nabi dalam surah Taubah itu kerana mereka tidak turut serta bersama dalam perang Tabuk, yang tiga orang ni, Ka'ab bin Malik, Bilal bin Umayyah, Marara bin Ar-Rabi', ketiga-tiga mereka ini akhirnya dipulaukan oleh Nabi selama beberapa puluh hari.
Bila pemulawan itu berlaku, mereka datang bagi salam pada Nabi dan para sahabat pun tidak dijawab. Senyum pada Nabi pun Nabi tidak pandang mukanya. Pemulawan yang berlaku itu, Nabi kenakan hukuman yang tegas kepada mereka yang tidak pergi perang Tabuk, yang bercakap benar ini. Munafikun yang mengadakan dengan alasan, Nabi lepaskan. Tapi mukminun, mukhlisun, muttaqun yang memberikan alasan, tidak hadir, tidak ada alasan, bercakap benar kerana tak pergi, dihukum oleh Nabi Hasan. Maka tiba-tiba ketika dia berada di rumah dalam keadaan sepi, isterinya pun disuruh oleh Nabi untuk kembali kepada ayah ibunya, duduk di seorang sebatang kara. Tiba-tiba datanglah seorang berkuda memberi kepadanya surat utusan daripada Raja Rom. Dalam surat itu berbunyi, "Wahai teman, kami tahu kau dihukum oleh tuanmu, ketuamu Muhammad. Apa kata kamu datang kepada kami? Kami beri kepada kamu segala anugerah duniawi. Kamu nak kahwin, kami kahwin dengan perempuan yang cantik. Kamu tidak ada harta, kami bagi harta. Kamu tidak ada rumah, kami bagi rumah. Mari duduk kat negara Kristian ini." Nangis dibaca surat tersebut. Hukuman dengan Nabi ni belum selesai, dia datang hukuman daripada Allah pula, maksud dia murtad. Allahu Akbar, masyaAllah, tabarakallah. Hukuman Nabi tidak pandang, para sahabat tidak jawab salam, tidak bertegur sapa, isteri kena pulang ke pangkuan ibu ayahnya sampai datang ke tapan Allah. Semayang pun orang tidak mahu semayang bersama dengannya, tidak mahu bertegur dia. Dia semayang, orang semua tak layan dia. Tiba-tiba datang pula jemputan daripada si kafir untuk dia murtad. Apa punya musibah ini? Dia ambilnya surat itu dibanding ke dalam hati, lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bertimpa-timpa pula musibah itu. Ya, bacalah sejarah orang kafir. Bila masa orang kafir committed pada janji ini, baca tuan, baca. Tidak ada satu pun yang membuktikan orang kafir ini yang pegang perjanji ini. Umat Islam yang pegang janji tuan. Ketika umat Islam berada di India, memimpin benua India yang besar itu, keadilan berlaku, semua orang kaya. Sampai dia ceritakan tuan-tuan, seorang daripada India pergi ke Britain, kayanya dia. Dia pergi ke Britain, Britain pada masa itu buat kereta-kereta yang hebat, antaranya kereta Rolls Royce, kereta yang paling hebat sampai hari ini, buatan British. Lalu orang India ini nak cerita kaya dia, di bawah pentadbiran umat Islam, kaya. Dia pergi ke Britain itu, maka dia melihat di showroom Rolls Royce, orang salesman itu melihat dengan penuh kehinaan kepadanya, berkata, "Kau datang ni buat apa orang India? Pakaian kau, muka kau bodoh, kau tak macam kami, segak, tinggi, putih." Ini apartheid, tuan-tuan. Pandang hina kepada orang rasis. British ini melihat kepada orang India itu, berkata, "Kamu tak layak masuk ke showroom ni, keluar, keluar." Orang berkata, "Aku nak tanya kau, kereta ni berapa harga? Kau mampu beli ke?" Nah, cerita kayanya orang India di bawah pentadbiran Islam pada masa itu, tuan-tuan, kerana marah dia kepada salesman British itu, dia beli habis sekali Rolls Royce yang ada di England pada masa itu. Habis beli. Dia bawa pulang dengan kapal ke India, disuruh Rolls Royce itu menjadi teksi di India. Dia tahu tak cerita itu. Punya kayanya, benua India, orang India masih hidup di bawah Islam, tidak ada kebuluran di sana. Tapi bila British datang, menukar sistem, menjadikan orang Hindu memimpin, habis dia sebelah orang Islam, kebuluran bukan saja kepada orang Islam, kepada orang India sendiri pun berlaku. Tak selesai masalah isu. Dulu, negara Afrika, negara makmur, tuan-tuan tahu tak? Yang buat Bir Ali yang kita pergi bermikat di Madinah itu, itu Bir Ali merujuk kepada Sultan Muhammad Ali. Bukannya Ali bin Abi Talib. Bir Ali yang kita pergi bermikat sebelum ke Mekah dari Madinah itu, Bin Ali itu nama Nabi berikan Zulhulaifa. Tetapi ratusan tahun kemudian datang seorang sultan dari Ethiopia yang kaya. Dia membuat masjid itu, membuat kemudahan itu zaman dulu, ratusan tahun dulu. Kayanya orang Afrika pada masa itu, ya, di bawah pemerintahan Islam. Dia buat. Maka berkatnya nama dan ikhlasnya dia dalam perbuatan infak itu, sampai orang terlupa nama asal Zulhulaifa, orang namakan Bin Ali. Hilang nama yang terdahulu. Ini menandakan Allah menerima amalan dia tuan-tuan, dan orang sebut-sebut nama dia sampai bila. Kayanya orang Islam ketika bawa pentadbiran, orang Islam yang kayanya dunia, dia bawa pentadbiran orang Islam. Itu sebab seorang ulama India yang terkemuka namanya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, menulis satu buku bertajuk Maza Khasiral Alam Min Hitatil Muslimin,
Kenapakah dunia ini rugi bila tidak ditadbir oleh orang Islam? Kenapa? Jawapannya bila Islam memimpin, mereka adil pada orang lain, bukan? Mereka jujur, mereka pegang janji. Tapi bangsa-bangsa lain mana ada pegang janji, tuan-tuan? Ambillah ini sebagai satu panduan dalam hidup kita. Ya, maka umat Islam punya sifat sepatutnya berkasih sayang sama mereka dan tegas kepada orang lain. Sebab Syekh almarhum Tuan Guru Datuk Harundin berkata, kalau anda mengalami penyakit, pergi jumpa dengan doktor Muslim. Kalau anda lelaki, jumpa dengan doktor lelaki Muslim. Kalau tidak ada doktor lelaki Muslim, pergi doktor perempuan Muslimah. Dah tak ada dua-dua ni, barulah pergi kepada doktor kafir yang Muslim. Begitu juga orang perempuan Islam, kalau nak mendapatkan rawatan, pergi kepada perempuan Muslimah. Kalau tidak ada doktor perempuan Muslimah, pergi kepada lelaki Muslim. Lepas tu dalam perturutan itu, barulah datang kepada orang perempuan lahir Muslim. Nombor tiga bukannya. Kalau kita nak buat rumah, carilah orang Islam kontraktor yang Muslim, bagi kepada mereka peluang bisnes. Cari yang baik-baik, ada mereka ini, tuan-tuan. Walaupun selalu kita memblacklist orang Islam, kata orang Islam tidak committed dan sebagainya, tapi adalah ada orang Islam yang berjaya. Apa saja kita nak buat, utamakan orang Islam yang sudah tidak ada pilihan, berpandu kepada ayat ini. Itu sifat-sifat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, jadi Allah mengumpamakan mereka ni macam pokok. Tumbuhnya kerana orang tak perasan, tunasnya keluar, orang tak perasan. Tapi dengan cepat yang besar-besar tumbuh kuat, akhirnya menjadi satu pokok yang tersegam kuat, menggembirakan hati orang beriman melihat, dan menimbulkan rasa meluat kepada orang-orang kafir kerana melihat pokok keimanan yang teguh berdiri ini. Maka tuan-tuan mati dan dikasih sekalian, Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan salih ini keampunan dan pahala yang besar. Walaupun kita tidak kaya macam orang kafir, tapi tidak mengapa kita mempunyai prinsip. Kalau kita tidak kaya macam orang kafir, tak mengapa kita punya kemuliaan diri. Kalau kita tidak kaya macam mereka pun tak mengapa, tapi kita punya saudara yang akan membantu kita senang dan susah, iaitu orang-orang Islam. Ketika berada di Baitul Maqdis beberapa bulan lalu, orang-orang Islam di Palestin menunjukkan kepada kami, Ustaz, tengok Ustaz ni, anda nampak? Kita pun tengok, rumah ni kenapa ada bendera Yahudi? Semua tempat orang Islam situ tengah-tengah ada tanah orang Yahudi. Kenapa ada bendera Yahudi? Yahudi bangga dengan bendera. Maka mereka pun bercerita, asalnya Ustaz, tanah ni milik orang Islam. Allah sedihnya, sayang, dekat dengan Baitul Maqdis. Kenapa mereka ni adik-beradik dua orang, ayah dengan mak, pesan jangan jual tanah ini. Badi yang tuan, dia kena curse. Ayah dengan mak tak bagi jual, jangan jual tanah. Tapi kedua-dua ni akhirnya bila ayah mak mati, mereka jual tanah tu kepada Yahudi tu, tuan. Berjuta jual. Orang Yahudi ada duit. Bila dah jual tanah itu, dapat duit juta, tak banyak pun, tak sampai 10 juta pun. Ya. Akhirnya mereka bergaduh berduaan, bunuh seorang akan abang ni. Ingat dia seorang, dia ingat dapat duit itu kesuruhan sekali, dia bunuh abang dia. Orang Islam pula bunuh dia, tuan-tuan. Akhirnya duit pun tak ada, tanah betul ada. Maka umat Islam jangan mengulang perkara-perkara seperti ini. Ya, jangan menjadi mangsa kepada orang-orang lain. Fikirlah untuk kesenangan umat Islam pada masa akan datang. Jangan menang bersorak, kampung tergadai, ibarat kata orang. Ya, mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan ingat surah ini yang cerita kemenangan, berikan kepada kita satu jaminan kemenangan. Kamu buat saja, buat, kemenangan pasti Allah beri. Dengan syarat kamu jangan gadaikan prinsip, utamakan orang Islam, berkasih sayang sama mereka. Dan perkara seperti ini, tuan-tuan, diajar dari Islam ada banyak stepnya. Bagi salam, bagi makan, doakan, cakap yang baik-baik. Kan kita hadir kat masjid ni tempuh. Saya baru pulang dari Pahang, tuan-tuan. Di Pahang, masjid-masjid di Pahang penuh orang sembahyang subuh, tuan-tuan. Bukan Temeloh Jaya saja, semua masjid ni penuh orang. Allah hebatnya orang Pahang. Orang Pahang ini buat satu trend. Anda datang sembahyang kan? Dah berlama dah 10 tahun. Tak buat orang lain. Pastikan keliling anda ada 5 orang, anda bawa juga datang sembahyang subuh. Semua wajah-wajah subuh ni, jangan lupa saudara-saudara ni. Kurang-kurangnya anak-anak dia. Tidur nak tidur dah pukul 9 malam, besok bangun subuh.
maka masing-masing dia faham penuh masalah subuh. Maka kita pun kena ada perasaan seperti itu, sayang kepada orang Islam yang lain. Ditanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, seorang tafsir yang terkemuka di Mesir, meninggal dunia beberapa tahun lalu, "Tuan Guru, macam mana kita nak buat pada orang tak semayang?" Jawapannya senang, dia pergi pujuk dia untuk semayang. Mudahkan untuk dia semayang. Kalau kita menjadi majikan dan pejabat, sediakan untuk mereka tempat semayang. Mudah-mudahan ya hati kita menjadi lapang, baik sama orang Islam. Apa yang baik kita teruskan, budaya bagi orang makan, bagi salam, bertanya khabar, mengambil tahu, menziarahi yang sakit. Ya, ini sebuah panduan-panduan yang sangat penting dalam hadis untuk menimbulkan kasih sayang ini. Elakkan prasangka. Kalau orang cerita tentang keburukan orang, lekat-lekat putuskan, cut off, cukup dengan cerita. Ya, tidak ada baik pada kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada saat ini mendengar surah Al-Fatihah, memberikan berita gembira kepada setiap kita bahawa kemenangan ini akan berulang bilakah waktunya. Kita pun tidak tahu, tapi teruskanlah agenda pengukuhan hati dan kasih sayang sesama orang Islam. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وردنا وارض عنا يا الله تبارك وتعالى kami jangan dikurangi mulia kami yang kami hina beri beri kami yang tahan رضا kami رضا apa yang kami lakukan. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله bantulah kami untuk menyatimu bersyukur padamu baik yang masa kami tanpa diri padamu. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuk kepada kami jalan kebaikan. Bantulah kami untuk melakukan kebaikan itu dengan tujuh bentuk sekalipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, sebelum berida pagi ini, saya nak galakkan tuan-tuan, marilah kita sembahyang sunat syuruq. Sembahyang sunat isyraq. Waktunya dah masuk sekarang. Ya, siapa yang duduk dalam masjid daripada sembahyang subuh sampai matahari syuruq ini, daripada sembahyang sunat 2 rakaat, baginya pahala seolah menunaikan haji sempurna, sempurna, sempurna Nabi sebut. Ataupun menunaikan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jangan abaikan peluang yang penting ini. Ini di antara sunnah yang orang abaikan sekarang, tuan-tuan. Kalau kita belum pernah sembahyang sunat syuruq, berlatihlah sembahyang sunat syuruq. Dia macam sembahyang sunat biasa. Kalau sempat lepas Al-Fatihah nanti baca Al-Kafirun. Langkah kedua lepas Al-Fatihah baca Al-Ikhlas Wallahu Ahad. Ayuh kita buat, jangan abaikan peluang yang kemasan ini. Kita tak tahu apakah kita dapat lakukan lagi ia selepas ini atau tidak. Pahala haji ya tuan, pahala umrah. Ini jaminan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semayang sunat macam biasa. Saja aku semayang sunat syuruq 2 rakaat kerana Allah. Marilah kita semayang sekarang. Jangan kita abaikan peluang yang mulia ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.